Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Skutek. Dan pada video kali ini kita tidak akan unboxing, karena unit yang kita dapat kali ini adalah tanpa Dagus dan kawan-kawannya. Alias kita beli cuma batangan aja. Dan ini adalah Google Pixel 2, dimana video ini harusnya tayang di 1 minggu yang lalu, tapi karena unitnya sempat cancel sama penjualnya, jadi ya udah, kita sempat kesulitan cari unit yang murah dan masih bagus. Jadi ya, videonya tayang di minggu ini. Google Pixel 2 merupakan smartphone yang rilis pada 2017, dan HP ini menuai olesan positif dari reviewer di Indonesia. Hal yang menarik dari Google Pixel 2 di 2020 adalah dapur pacu yang ditenagai Snapdragon 835, di mana chipset ini masih masuk di jajaran chipset kelas atas. Selanjutnya ada single kamera dengan resolusi 12MP, yang konon hasilnya oke punya. Next ada dual speaker stereo dan UI-nya yang masih murni dari Google. Unit yang ada di video ini merupakan varian RAM 4GB dengan internal 64GB, serta warna Juice Black. Begitu Google menamai device ini. Kesan pertama saat memegang HP ini rasanya nyaman karena ukuran layar 5 inch dari Pixel 2 pas di genggaman tangan saya. Selain itu, ukurannya yang tidak terlalu besar memudahkan kita menggunakannya hanya dengan satu tangan saja. Layar pada Pixel 2 ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi FHD. Selanjutnya terdapat dual speaker yang ada pada sisi atas dan sisi bawah, serta satu buah selfie kamera di pojok kiri atas. Pada sisi samping kanan terdapat tombol power pada bagian atasnya dan tombol volume pada bagian bawahnya. Di bagian kiri terdapat slot single SIM card, dan Pixel 2 ini tidak ada slot micro SD-nya ya. Di bagian bawah terdapat port USB Type-C dan mikrofon. Pixel 2 juga tidak mempunyai earphone jack ya guys. Sementara di sisi belakang terdapat satu main kamera dan fingerprint sensor. Jika dilihat sekilas, desain yang diusung oleh Pixel 2 memang biasa aja. Apalagi di 2020 ini, kalau ngomongin dari sisi desain, Pixel 2 pasti sudah tertinggal. Tapi ceritanya bakal beda kalau kita ngomongin performa dari HP ini. Performanya seperti apa? Nantikan video reviewnya ya. Sekian dulu video bukan unboxing Pixel 2 kali ini. Dan buat sampel foto dari Pixel 2 ini ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.